السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعبده إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤظم له أجرا صدق الله العظيم حاضرين حاضرات Sidang Salat Idul Fitri Komplek Depkes 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya. Khususnya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Nikmat panjang umur sehingga pada pagi hari ini kita bisa menikmati melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan rasa gembira kita menyambut kehadiran satu Syawal tahun ini serta kita mensyiarkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, dengan kalimat tahmid, dengan kalimat tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita umat Islam memiliki dua hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan setiap Id itu hadir, datang, kita merayakannya. Pasca kita atau umat Islam, saudara-saudara kita melaksanakan suatu ibadah yang sangat agung,
Idul Adha. Kita merayakannya sesudah saudara-saudara kita, kaum muslimin, di tanah suci mereka melangsungkan ibadah haji. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, Al-Hajjul Mabrur laisalahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Setelah itu hadir Idul Adha. Begitu juga Idul Fitri sebagaimana kita rayakan pada saat ini. Setelah kita melangsungkan, mengerjakan ibadah yang sangat agung, yakni ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, ketika seorang sahabat bertanya, ibadah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Hendaknya kau lakukan ibadah puasa, sebab puasa itu tidak ada tandingan. Ibadah yang begitu panjang waktunya, kita mengerjakannya pada waktu antara fajar sampai dengan terbenam matahari, masuknya waktu maghrib. Begitu panjang kita melakukan, maka pantas kalau ibadah puasa dikatakan ibadah yang agung. Dan setelah itu datang Idul Fitri pada saat ini, kita merayakannya. Dan bagi orang yang melakukan ibadah puasa dengan baik, maka dia keluar dalam keadaan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan bebas dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita datang dari rumah menuju tempat ini, baik jamaah yang hadir di tempat ini diawali dengan sholat sunnah wudhu misalnya, karena dia datang ke sini terlebih dahulu dia berwudhu, atau dia melakukan sholat sunnah duha karena sudah masuk waktu duha. Intinya dia tidak melakukan sholat tahiyatil masjid. Hadir ke tempat ini untuk menegakkan sholat Idul Fitri, dan juga hadir di tempat ini untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan khatib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirnya kita di tempat ini sebagai kita mengevaluasi, kita muhasabah ibadah kita yang telah kita lakukan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya? Bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, meninggalkan seksual, akan tapi juga meninggalkan hal-hal yang mengurangi atau yang membatalkan pahala puasa. Inilah saatnya kita melakukan evaluasi diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka merugi orang yang pasca Ramadan, dia tinggalkan Ramadan, dia tidak dalam keadaan marhuman mendapatkan rahmat, dalam keadaan tidak mendapatkan maghfuran, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mendapatkan itqum minan nar, maka penuh penyesalan pada saat ini. Makanya pada hari ini Idul Fitri bagaikan nanti kita kumpul di padang mahsyar, yang mana pada saat itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baik, maka wajahnya wujuhu yauma idin musfirah dhahikatun mustabsyirah, wajahnya berseri-seri penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan,
karena sebentar lagi dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Selain ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jikalau dia di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajahnya penuh dengan debu, penuh dengan kekusaman, kepucatan, ketakutan. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajr. Dialah yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu juga pada saat ini, bagi yang melakukan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dia tinggalkan, maka pada saat ini penuh dengan sukacita, dia kembali suci, penuh dengan kebahagiaan. Akan tapi yang menjalankan ibadah puasa tidak sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka penuh dengan penyesalan pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin, hadirat, sidang salat Aidil Fitri rahimakumullah, kebahagiaan yang kita dapat tentu tidak boleh kita rasakan dengan sendiri, tidak boleh kita rasakan secara individual atau terbatas dengan keluarga kita saja. Akan tapi kita diperintahkan juga untuk mengajak kebahagiaan kepada orang lain, terutama orang-orang fuqara wal masakin. Maka mulai terbenamnya matahari kemarin sore dan sampai saat ini, sebagai kesempurnaan ibadah puasa kita, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang kita berikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan juga atau asnaf-asnaf yang lain. Kita mengajak kepada mereka turut bahagia selain sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Maka ironis sekali bagi orang yang melakukan ibadah puasa akan tapi dia bakhil, dia tidak mau mengajak saudaranya atau tidak mau berbagi kepada saudaranya. Bisa jadi ibadah puasanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal mu'min man 'asha li nafsihi wa lam ya'ish li ikhwanihi wa lam ya'ish li mujtami'i." Bukan seorang mukmin yang sempurna yang mana dia hidup merasakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri saja atau untuk keluarganya saja. Dia tidak mengajak kebahagiaan hidupnya kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya, pada kawan-kawannya, terutama yang fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin, hadirat, sidang salat Aidil Fitri rahimakumullah, pada bulan Ramadan kita diterbiah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun, bagi orang yang melakukan ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti bukan hanya engkau akan menjadi orang bertakwa, tapi pasti kalian, engkau semua akan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Ramadan kita menjalankan ibadah puasa bukan hanya kita meninggalkan yang haram, akan tapi yang halal pun kita tinggalkan. Di antara waktu antara fajar dan maghrib, kita tidak mau memakan ataupun minum yang ada di meja makan kita, padahal itu kita beli dengan uang kita sendiri, dengan uang yang halal kita dapatinya, karena kita sadar kita sedang melakukan ibadah puasa.
Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Begitu juga pada saat kita mandi ataupun berwudu, tidak ada setetes air pun yang kita telan. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan, sekalipun tidak ada orang di samping kita. Atau ada, sekalipun kita melakukan dia tidak mengetahui, tapi karena kita yakin Allah Maha tahu, maka wajar kalau orang yang melakukan ibadah puasa, dia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dia akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Bukan hanya yang haram saja ditinggalkan, yang halal pun juga ditinggalkan. Apalagi yang haram, sudah pasti dia akan tinggalkan. Maka kalau orang melakukan ibadah puasa pasca Ramadan, dia akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi pegawai yang bertakwa, menjadi pegawai yang jujur, menjadi pegawai yang amanah. Begitu juga menjadi pejabat yang bertakwa, menjadi pejabat yang jujur, menjadi pejabat yang amanah. Hadirin, hadirat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Orang yang jujur, orang yang amanah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah berjanji dalam sebuah sabdanya, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Kejujuran itu menghantarkan orang melakukan kebaikan, dan kebaikan menghantarkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang pejabat, seorang pegawai, dan kita semua menjadi orang yang jujur dan amanah. Sudah pasti surga di depan mata kita, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya kepada umatnya dan kepada hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Kita ditarbiyah di bulan Ramadan bagaikan kita menjadi rabbaniyan dan ramdaniyan, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka pasca Ramadan kita bisa bercermin apa yang kita akan lakukan. Apakah kita terlepas dari kata-kata Rabbani? Kita hanya menjadi Ramdhani, orang yang beribadah pada bulan Ramadan saja. Tapi pasca Ramadan dia tidak lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan, dia sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dia membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya sekali, bahkan bisa 2-3 kali dia khatamkan. Bahkan bisa lebih dari itu. Malamnya dia hidupkan dengan sholat sunnahnya, baik dengan tarawihnya ataupun tahajudnya, dan sunnah-sunnah yang lain. Begitu juga berinfaknya. Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ironisnya, ketika Ramadan berlalu, tidak lagi dia ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Tidak lagi dijamah, disentuh Al-Quran untuk dibacanya. Tidak lagi dia menjadi orang yang dermawan. Maka orang tersebut dicap adalah Ramdhani, orang yang beribadah terbatas pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau dia Rabbani, dia menjadi orang yang bertakwa, jujur, amanah pada bulan Ramadan dan pasca Ramadan, dia terus eksis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Maka dia terbiasa melakukan ibadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun volumenya itu berbeda tentu dengan bulan Ramadan. Artinya dia tetap istiqamah membaca Al-Quran. Dia tetap ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dia berusaha terus juga untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Kebiasaan-kebiasaan baik pada bulan Ramadan dia lanjutkan. Itulah yang dikatakan Rabbani, orang yang bukan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Kalimat tersebut diadopsi oleh seorang ulama,
kun rabbaniyan wa la takun ramdaniyan. Jadilah engkau rabbani, orang yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun engkau berada, jangan engkau beribadah hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Itu diadopsi dari kalimat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar marah terhadap orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena saking cintanya beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, maka saya akan tebas lehernya. Sayyidina Abu Bakar tampil menasehati beliau. Beliau katakan, man kana ya'bud Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas pada Nabi Muhammad masih ada, kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal dia tidak lagi beribadah, maka itu dikatakan bukan orang yang rabbani. Akan tapi sekalipun Nabi Muhammad telah meninggal, dia tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Artinya kematian, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap eksis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Sayyidina Umar mendengar nasihat Sayyidina Abu Bakar, hatinya luluh dan akhirnya menyadari memang manusia pasti meninggal dunia dan dia harus eksis melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat tersebut diadopsi oleh seorang ulama, mencontoh agar kita bukan hanya terbatas ibadah pada bulan Ramadan, tapi kita terus istiqamah ibadah. Setelah Ramadan kita tinggalkan, boleh jadi Ramadan akan datang kita tidak menjumpai, sekalipun kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan yang kita lakukan telah berakhir. Maka sebagai konsekuensi logis, sekali lagi ibadah-ibadah yang telah kita lakukan terus kita biasakan pasca Ramadan ini, dan kemudian kita berharap agar kita meninggal dalam keadaan husnil khatimah. Inna asani kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaul yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi al-matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrukum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi kursi. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات.
Allahumma aftah lana fathan mubina wahdina siratan mustaqima wansurna nasran azida wa'atimma alaina ni'matak wanshur alaina rahmatak wa'anzil fi qulubina sakinatak. Allahumma taqabbal fi jundika salihin wa hizbika al-ghalibin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ali bina kalimat al-islam warfa' bina rayat al-quran waj'al kalimat al-muslimina hiya al-ulya waj'al kalimat a'daihim hiya al-sufla. Allahumma la taqilna ila anfusina tarfa'ain wala aqalla min dhalik. Allahumma ahilla hilala hadhal aid alayna bil amni wal yumni was salamah wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin wa akhrijna min ramadan wa akhrijna min ramadan wa akhrijna min ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa itqin minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa itai dhil qurba wa yanhal fahshai wal munkari wal bag ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah azim yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'am yajidkum wa as'alu min fadli yu'tikum wa la dhikr akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أكبر. لا